Oke sobat, dari modal Rp10.000, teman-teman sudah bisa menghemat 1,2 juta tanpa harus membeli pupuk, teman-teman. Karena hanya bermodalkan tepung beras dan dua bahan sederhana lainnya, teman-teman sudah bisa meningkatkan 90% hasil panen yang melimpah, teman-teman. Hanya bermodalkan bahan-bahan sederhana ini, tentunya mudah sekali untuk kita dapatkan. Namun teman-teman nantinya tidak perlu membeli pupuk. Bahkan khasiatnya lebih dahsyat daripada pupuk pabrik teman-teman. Berkaitan dengan harga pupuk yang semakin mahal dan juga semakin langka, pada video ini petani kreatif akan berbagi bagaimana memanfaatkan tepung beras dan dua bahan sederhana lainnya untuk kita jadikan sebagai pupuk sehingga teman-teman bisa membuat pupuk sendiri di rumah tanpa harus membeli pupuk teman-teman. Oke, buat teman-teman yang -teman tahu Cukup simak video ini sampai akhir, jangan di skip-skip agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan bagaimana proses peracikannya. Namun, sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman dukung terus dengan cara like, share, dan juga subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya, teman-teman. Oke teman-teman, karena ini hanya bermodalkan 10.000 rupiah saja, teman-teman bisa menghemat 1,2 juta tanpa harus membeli pupuk. Nah, karena hanya bermodalkan 3 bahan sederhana ini saja, teman-teman sudah bisa membuat pupuk sendiri di rumah tanpa harus membeli pupuk. Sedangkan harga pupuk yang semakin mahal dan juga semakin langka. Kebetulan satu bungkus tepung beras seperti ini saya beli harganya 10.000 rupiah saja teman-teman. Namun, tidak hanya ini saja, ada bahan lain yang harus kita gunakan untuk proses peracikan atau campuran yang akan kita gunakan untuk menjadikannya pupuk. Kemudian, ada ukuran 1 liter untuk air kelapa, ini yang sudah saya simpan sekitar 1 malam saja, teman-teman. Yang ketiga, ada garam kasar seukuran 1 sendok makan saja. Nah, ini kita akan melakukan peracikan seukuran 1 liter. Ini teman-teman, eh, jadi tepung beras seperti ini untuk ukuran satu bungkus seperti ini berukuran 200 gram. Namun kita akan, akan menggunakan 100 gram saja eh, untuk apa namanya, peracikan seukuran 1 liter, teman-teman. Oke, lanjut, seperti apa peracikannya, silahkan disimak videonya sampai akhir. Oke, sahabat tani, jadi... Seukuran satu bungkus untuk tepung beras seperti ini, kita akan bagi menjadi dua bagian. Jadi kita hanya akan menggunakan seukuran 100 gram saja, teman-teman. Karena kita hanya akan meracik seukuran 1 liter untuk pembuatan pupuknya. Oke, langsung saja kita buka untuk bungkus tepungnya, teman-teman. Ini kita bagi menjadi dua bagian. Karena kita hanya akan menggunakan seukuran. 1 liter saja teman-teman untuk air kelapa dan juga satu sendok ukuran garam kasar oke ini kita bagi menjadi dua bagian teman-teman nah jika teman-teman menggunakan atau melakukan peracikan seukuran 2 liter maka satu bungkus seperti ini kita bisa gunakan untuk ukuran 2 liter oke setelah kita masukkan tepungnya seperti ini langsung saja kita tuangkan untuk air kelapanya teman-teman jadi untuk air kelapa kita gunakan seukuran 2 liter eh, 1 liter ya seperti ini ini langsung saja kita tuangkan seperti ini nah setelah kita tuangkan untuk air kelapanya teman-teman bisa eh, kita remas-remas untuk uh, tepung berasnya teman-teman agar bisa benar-benar hancur nantinya. Nah ini kebetulan kita tidak menggunakan sendok supaya nanti tepung ini benar-benar bisa cepat hancur dan terlarut dengan air kelapanya. Kemudian setelah kita masukkan lalu kita Uh, Oke, okay. jadi kemudian setelah kita melakukan ini, setelah tercampur menjadi rata seperti ini, menjadi satu. Langkah selanjutnya, kita masukkan untuk uh, garam kasarnya, teman-teman. Jadi, untuk garam kasar, kita menggunakan seukuran satu sendok makan saja, teman-teman. Ini kita masukkan seperti ini, oke. Setelah kita masukkan untuk garam kasarnya, jadi kemudian kita aduk-aduk kembali, teman-teman, agar ini bisa benar-benar terlarut menjadi satu, sehingga akan menjadi pupuk nantinya. Nah, jadi ini untuk setelah kita melakukan peracikan jadi kita tidak akan langsung untuk melakukan pengaplikasian pada tanaman namun kita akan masukkan kembali ke dalam botol kita fermentasi selama tiga hari saja teman-teman jadi baru langkah selanjutnya kita akan kocorkan pada tanaman nah untuk cara pengaplikasiannya kita cukup dengan melakukan pengocoran di sekeliling dahan pokok atau tanaman teman-teman Nah, seperti ini. Jadi untuk uh, pupuk ini teman-teman bisa gunakan untuk tanaman cabai ataupun tanaman yang lainnya. Jadi teman-teman bisa gunakan pupuk ini teman-teman. Jadi tidak hanya untuk tanaman cabai. Agar nantinya tanaman teman, -teman semua teman-teman semua bisa berbuah lebat nantinya. Oke, jadi setelah kita melakukan peracikan seperti ini, kita akan masukkan kembali ke dalam botol yang sudah kita siapkan karena kita akan melakukan fermentasi selama tiga hari ya teman-teman, jadi tidak langsung kita aplikasikan pada tanaman agar nantinya peracikan pupuk yang sudah kita buat ini bisa benar-benar e, berhasil untuk kita jadikan pupuk. Oke kita lanjut. Oke sobat semuanya, jadi kita akan masukkan kembali ke dalam botol. Jadi seperti ini ya. Ini kita akan fermentasi selama tiga hari. Barulah nanti kita akan lakukan pengaplikasiannya pada tanaman, teman-teman. Oke, kita tuangkan. Oke, jadi teman-teman bisa menggunakan bahan campuran agar nantinya lebih bagus lagi. Teman-teman bisa menggunakan bonggol pisang ataupun buah pisang yang sudah tua. Untuk nantinya akan menjadi pupuk yang lebih bagus lagi. Nah, setelah kita masukkan kembali ke dalam botol seperti ini. Jadi kita akan simpan selama 3 hari saja barulah nanti kita akan lakukan uh, pengocoran pada segala jenis tanaman kita agar nantinya tanaman kita bisa berbuah lebat tentunya. Jadi uh, kenapa tidak ya teman-teman? Jika hanya bermodalkan bahan-bahan yang sangat sederhana seperti ini, kita bisa melebatkan segala jenis tanaman kita tanpa harus membeli pupuk. Karena ini hanya bermodalkan rp rupiah saja. Oke, okay, segitu saja video hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung. Uh, saya doakan semoga sehat selalu dimanapun berada dan tentunya rezekinya semakin lancar. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, teman-teman semua.